Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya, Yasi Syarif. Pemerintah menghormati putusan MK terkait pembatalan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk mencabut peraturan daerah. Pembatalan tersebut berlaku setelah MK mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menghormati putusan tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol Bawean Salatiga, Kecamatan Bawe, Jawa Tengah. Sebelumnya, pemerintah pusat telah membatalkan ribuan perda yang dinilai menghambat iklim investasi. Langkah tersebut tentunya diambil bukan tanpa sebab. Penyederhanaan regulasi tersebut untuk memperbaiki iklim investasi di tanah air. Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan tinjauan aspek hukum yang berlaku. Sangat menghargai apa yang sudah diputuskan oleh MK. Tetapi apapun, kita memerlukan sebuah penyederhanaan perizinan, kecepatan perizinan dalam rangka investasi sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ya, akan terus kita lakukan, terus. Yang paling penting kita tetap melihat payung hukum yang ada dan nggak boleh berhenti. Tapi sekali lagi harus mengurus.